Akibat hujan deras, sebagian wilayah Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Oku kembali direndam banjir. Hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama membuat volume air bertambah dengan cepat. Pula, ayaklah naik pululuk selana nilah, pululuk ini. Menjelang perayaan Idul Adha, warga Batu Raja Kabupaten Ogan Kumring Ulu harus berjibaku menyelamatkan barang-barang berharga mereka lantaran direndam banjir. Puluhan rumah di beberapa wilayah Kecamatan Batu Raja Timur terendam banjir. Meski begitu, tidak separah banjir yang melanda Kabupaten Oku sebelumnya. Saat ini kondisi banjir sudah mulai surut, namun semalam ketinggian banjir mencapai 1 meter. Hal ini akibat intensitas hujan yang tinggi dengan durasi yang lama. Saat ini untuk wilayah Batu Raja Timur, terutama untuk Batu Raja Permai itu sudah kering, tinggal blok L baru ada beberapa titik yang masih tergenang air. Kemudian di RS Sriwijaya itu ada titik tertentu, yaitu di jalan masuk kurang lebih ya, kalau untuk nyebrang secara bergantian, dan di pasar baru dari pasar Sriwijaya itu kondisinya sudah turun. Kalau semalam rata-rata hampir 1 meter lebih. Kalau sementara korban tidak ada, hanya material. Warga setempat telah mendirikan dapur umum. Dalam 2 bulan ini, banjir sudah 3 kali merendam Kabupaten Ogan Kumring Ulu. Banjir pada bulan lalu menyebabkan puluhan ribu rumah terendam banjir dan beberapa jembatan putus. Ari Pranika, Pal TV.